Saudara, pemimpin monarki Kerajaan Inggris Ratu Elizabeth II dinyatakan positif COVID-19. Meski demikian, kondisi sang ratu disebutkan stabil dan mengalami gejala ringan. Pernyataan resmi tentang kondisi Ratu Elizabeth II disampaikan langsung oleh pihak Istana Buckingham dalam keterangan yang disampaikan secara tertulis. Dilansir dari laman BBC News, Ratu Elizabeth yang berusia 95 tahun ini disebutkan mengalami gejala ringan seperti pilek. Namun, pemimpin monarki terlama di dunia itu masih melanjutkan sejumlah tugas ringan di Windsor selama beberapa minggu mendatang. Ratu akan terus menerima perawatan medis dan akan mengikuti semua pedoman yang sesuai. Demikian pernyataan resmi dari Istana Buckingham pada Minggu waktu setempat. Walau tengah menjalani isolasi, Ratu Elizabeth yang telah berkuasa 70 tahun ini diketahui tetap melaksanakan aktivitas kerajaan. Pada Minggu, sang ratu bahkan mengeluarkan ucapan selamat kepada tim Olimpiade musim dingin cabang olahraga curling yang berhasil membawa pulang medali emas dan perak. Sebelumnya, putra tertua Ratu Elizabeth sekaligus penerus tahta Kerajaan Inggris, Pangeran Charles, juga dikonfirmasi positif COVID-19. Ini adalah kali kedua Pangeran berusia 73 tahun itu positif COVID-19. Charles dinyatakan positif pada 10 Februari setelah bertemu dengan ibunya pada tanggal 8 Februari. Tak hanya Charles, istrinya Camilla, Duchess of Cornwall, juga harus menjalani isolasi setelah dinyatakan positif. Doa dan harapan agar ratu cepat pulih disampaikan oleh sejumlah pihak. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melalui akun Twitter pribadinya mengirimkan harapan agar ratu segera pulih. Ratu Elizabeth telah menerima suntikan vaksin COVID-19 hingga dosis ketiga. Kondisi Ratu Elizabeth diumumkan hanya beberapa hari sebelum Inggris mencabut aturan kontroversial tentang isolasi mandiri bagi warga yang terkonfirmasi positif. Menurut rencana, pencabutan ini akan dilakukan pada akhir bulan jika tingkat infeksi COVID-19 tetap stabil. Yes, I was telling him in the he was